Toraya Milo. Toraya Milo. Thank you.
Target awal ramenya berapa, panjangnya berapa, Bu? Ini 1600 ATR 72 bisa mendarat. Ya. Nah, harapan kita ini bisa 2600 supaya ini bisa menjadi bandara internasional. Ya. Target sudah dapat dioperasikan? Ya, Desember sih sebenarnya sudah bisa pendaratan awal ya. Tapi kita berharap biar tuntas lah. Bu, melihat sendiri secara langsung hari ini seperti bagaimana menurut? Ini progresnya cukup bagus kok. Jadi gini, saya ingin menyampaikan, kita kolaborasi. Ini bandara ini kolaborasi. Jadi Kementerian Perhubungan membangun bandaranya, terus provinsi bangun jalannya, terus kabupaten juga melebarkan jalan akses ke sini. Jadi saya kira inilah wujud sinergi yang kita bangun pusat, provinsi, kabupaten. Jalan yang dibangun provinsi yang dilintasi tadi, tapi akses jalan baru. Nah, terus Pak Bupati lebarkan lagi dari luar masukin supaya nyambung. Kapan bisa selesai targetnya jalan? Desember ini selesai semua. Anggaran yang dikeluarkan untuk jalan yang tadi? Ini habis kita 30 miliar. Tahap pertama. Terus kita kucurkan lagi 32. Di tahun ini, Bro? Iya. Ya. Siap. Oke, ya. Kasih, Bro. Dari tadi nahan.